Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya drone hadiahnya udah nyampe ya, hadiah dari Hudson. Kemarin kan ikut kompetisi fotografi yang kedua ya dari Hudson Gino, dan alhamdulillah dapat juara pertama. Dan ini hadiahnya sudah sampai sekitar 2 minggu atau 3 mingguan lah di perjalanan. Kita akan unboxing apa sih isinya untuk juara satu ini. Yuk, lihat. Kasih dulu gambarnya. Seperti biasa, pisau. Ini dulu kan ikutan ini kompetisi kedua ya, kedua aerographic competition dari Hudson, dan saya mendapatkan juara pertama. Ini dikirim langsung dari Hudson ya, dari China. Kita buka dulu. Kalau nggak salah juara pertama itu baterainya ada 3. Berisik banget ya, maklum di pinggir jalan. Mumpung anak saya masih tidur siang. Ini gak tau yang punya teman-teman udah nyampe atau belum ya, Mas Barkowi, Bang Sani, gimana udah nyampe belum? Ini gak kena biaya cukai ya, jadi alhamdulillah gak bayar sedikit pun. Pengiriman barusan pakai Jet Express dari Jakarta. Nah, ini propellernya dapat 2 pasang ya, 2 pasang propeller, 2 pasang. Anak saya bang, manis. Sebenarnya ini baterainya ada 3 ya, baterainya 3. Kita bisa terbang lama nanti. Nah, ini dia drone-nya. Gino bro, Hudson Gino 4K resolusinya ya. Mantap di dalam tas. Jadi punya tas. Hudson. Oh, ini ada propeller lagi, propeller. Ini propeller lagi. Jadi propellernya ada 1, 2, 3, 4. Baterainya 3. Ini si Gino-nya ya di sini ya. Wah, mantap. Ah, ini Gino-nya. Mantap ya Gino-nya ya. Panduan. Ini ada remote. Ini kabel OTG ya. Seperti biasa ada 3. Ini chargernya. Kemudian ini buat ke mobil kayaknya, cas dari mobil ya, pakai mobil ya. Kabel USB untuk update ininya, software-nya. Dan
ada lagi sih, ada apa ya? Ini untuk masih untuk charger ya, guys. Ini si baterai, baterai ya, baterai. Oh, ternyata baterainya ada 4. Ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini mantap ya, 5 baterai. Jadi, sekarang saya punya 2 Absenzio. Ini yang pertama. Nah, ini ya. Kemarin kita juara pakai ini. Drone yang ini pakai tas kamera mirrorless saya ya. Bukan tas asli. Ini yang legend. Dan sekarang saya ikut juga lomba yang ketiga ya pakai drone ini. Mudah-mudahan bisa juara lagi. Ini yang baru. Nanti sore kita tes terbang untuk drone terbaru ini ya. Oke. Segitu dulu ya unboxing dari saya. Kita tes terbang nanti sore, mudah-mudahan drone-nya bisa berfungsi dengan baik. Mantap. Terima kasih Hapsen. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan semoga kompetisi yang ketiga ini banyak lagi dari Indonesia yang memenangkannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.